الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukung dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-235, yaitu Al-Khannas. Lafaz ini dalam bentuk sifat berasal dari kata khanasa yakhnasu, yang berarti mundur, bersembunyi, dan menutupi. Ibnu Faris mengatakan asal makna lafaz ini mengisyaratkan kepada penyembunyian dan tertutup. Al-Khunnas bermaksud bintang-bintang. Ia dinamakan demikian karena ia tersembunyi dan tertutup ketika siang dan nampak ketika malam. Dalam kamus Al-Mu'jamul Wasit, makna Khunnas bermaksud syaitan. Yang ke-114 ayat 4, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min syarril waswasil khunnas. Abdullah bin Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi berpendapat, Al-Khannas bermaksud yang mengganggu kemudian mundur. Qatadah mengatakan Al-Khannas adalah syaitan yang memiliki belalai seperti belalai gajah yang diletakkan di dada manusia. Apabila manusia lalai, ia mengganggunya, dan apabila ia mengingat Allah, ia pasti mundur. Ibnu Faris mengatakan Al-Khannas adalah sifat syaitan karena ia akan bersembunyi apabila disebut nama Allah, atau ia disifatkan dengan Al-Khannas karena ia selalu bersembunyi, dan darinya ayat-ayat fala uksimu bil khannas. Dan Al-Khannas bermakna bintang-bintang disebabkan ia bersembunyi selepas ia timbul atau setelah ia nampak. Ada juga yang berpendapat al-waswas al-khannas adalah anak lelaki untuk iblis, datang bersamanya kepada Hawa dan meletakkannya di sisinya. Berdasarkan riwayat Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, al-khannas bermakna mundur dan mengecut. Ayatnya syaitan duduk di dalam hati manusia apabila lupa dan lalai dari mengingat Allah. Ia akan membisikkan kejahatan, tetapi apabila disebut nama Allah, dia mundur dan mengecut menjadi kecil. Kesimpulannya, Al-Khannas membawa maksud sifat syaitan yang senantiasa bersembunyi, mengecut, dan mundur apabila disebut nama Allah.